Halo teman-teman, saya Jenisti. Di sini saya ingin membagi sedikit info tentang mitos dan fakta penderita diabetes atau kencing manis. Mitos pertama, orang diabetes tidak boleh donor darah. Faktanya, penderita diabetes boleh mendonorkan darah mereka jika gula darah stabil dan dalam batas normal. Mitos yang kedua, penderita diabetes tidak boleh makan gula atau mengkonsumsi gula. Faktanya, penderita diabetes boleh mengkonsumsi gula setelah konsul dengan dokter dan tidak berlebihan. Lalu, yang ketiga, luka pada penderita diabetes tidak dapat disembuhkan. Faktanya, luka pada penderita diabetes dapat dirawat dan dapat ditangani jika gula darah stabil dan ditangani dengan benar oleh tenaga kesehatan yang tersertifikasi dan berpengalaman. Teman-teman, NCI Center sudah memfasilitasi tenaga-tenaga kesehatan yang tersertifikasi perawatan luka dan berpengalaman. Jangan lupa cek Instagram NCI Center ya. Terima kasih.